Ikatan Alumni Universitas Pajajaran selenggarakan Silaturahmi Akbar Alumni UNPAD, Minggu 23 Juni di Kampus UNPAD Tipati Ukur, Bandung. Kegiatan dibuka secara langsung oleh PJ Gubernur Jawa Barat serta dihadiri oleh Ketua MWA UNPAD, Rektor UNPAD, dan para alumni. Satu. Silaturahmi Akbar Alumni UNPAD diramaikan dengan Festival Halal dan UMKM yang langsung ditinjau oleh Ketua MWA dan Rektor UNPAD, serta Festival Food Truck yang disediakan secara gratis bagi alumni. Silaturahmi Akbar Alumni UNPAD ini bertujuan untuk merekatkan para alumni, serta memfasilitasi UMKM di bawah binaan IKA UNPAD. Selain itu, dalam kesempatan yang sama, IKA UNPAD juga meluncurkan kartu tanda anggota alumni UNPAD dan batik IKA UNPAD. Silaturahmi Akbar ini merupakan acara tahunan alumni UNPAD untuk merekatkan silaturahmi dari alumni UNPAD. Di samping itu ada beberapa acara untuk mendukung UMKM UNPAD. Jadi kami memfasilitasi UMKM IKA UNPAD yang merupakan binaan kami. Ada 500 tapi dikurasi hari ini 150 untuk berjualan. Nah, kemudian juga ada festival food trucks, itu makannya gratis. Jadi Akang Teteh alumni bisa makan secara gratis. Tadi kita ada launching KTA dari Bank Mandiri sama Bank BRI. Juga ada acara peluncuran ini batik IKA UNPAD baru hari ini. Alhamdulillah kita udah punya batik IKA UNPAD. Nah, acara ini tadi dibuka oleh Pak PJ Gubernur, Pak BE. Nah, nanti acaranya sampai sore. Tadi pagi ada olahraga, ada goes, sepeda, kemudian jalan santai, ada zumba. Nah, siang kita lihat-lihat UMKM. Nah, nanti sore akan ada band. Ada yang berbeda pada Silaturahmi Akbar Alumni UNPAD tahun ini. IKA UNPAD menghadirkan Job Fair dengan menggandeng perusahaan ternama di Indonesia. Ketua IKA UNPAD Irawati Hermawan juga mengajak untuk menjaga kekompakan serta saling mendukung untuk kemajuan alumni dan Universitas Pajajaran. Tahun ini kita ada Job Fair, jadi adik-adik alumni muda yang ingin memasukkan aplikasi, kita kumpulkan sekitar 20 perusahaan besar-besar, nanti aplikasi akan kita salurkan. Jadi di Geraha Sanusi Harjadinata dibuka mulai pukul 12 itu, adik-adik sudah bisa menitipkan aplikasi untuk perusahaan-perusahaan tersebut. Ya, alumni dimanapun berada, tetap jaga kekompakan dan kita saling mendukung, saling mensupport untuk kemajuan alumni maupun kemajuan UNPAD. Alumni UNPAD saat ini tercatat sebanyak 300 ribu baik di dalam ataupun luar negeri, dan telah berkontribusi dan mengisi di berbagai bidang dan sektor. Dari Bandung, Jawa Barat, Aras Arafani, Bayu Murti, melaporkan.